Video tutorial PPDB SMP Jalur Prestasi Akademik, versi Android. Jalur Prestasi Akademik, jalur penerimaan peserta didik baru untuk calon peserta didik yang memiliki portofolio nilai rata-rata rapor hasil pembelajaran dari kelas 4 dan 5 semester 1 dan 2 serta kelas 6 semester 1. Pendaftaran. Silakan login dengan memasukkan NIK dan PIN. Pilih SMP lalu klik tombol masuk. Jika belum memiliki PIN, silakan datang ke SMP terdekat atau tujuan. Pilih nama anak. Sebelum memilih jalur prestasi akademik, silakan lengkapi biodata, unggah file surat keterangan lulus, dan masukkan nomor akta lahir. Kembali ke menu jalur pilihan PPDB, lalu pilih jalur prestasi akademik. Jika ingin melihat jadwal, klik pada menu jadwal. Untuk memilih sekolah, klik pada tombol pilih sekolah. Pilih nama sekolah pilihan Anda. Masukkan kembali PIN, lalu klik tombol daftar lalu simpan. Ganti pilihan. Klik menu ganti pilihan, Anda dapat melakukan ganti pilihan maksimal 3 kali dalam 1 hari. Pilih nama sekolah pilihan Anda, masukkan kembali PIN lalu klik tombol ganti. Daftar ulang. Klik tombol daftar ulang. Form daftar ulang akan terisi otomatis. Upload kartu keluarga dan nomor telepon di menu ini, kemudian klik simpan. Data daftar ulang Anda masih menunggu verifikasi admin. Status akan berubah sesuai hasil verifikasi admin. Klik tombol unduh bukti daftar untuk mendapatkan bukti daftar ulang.